persiapan untuk bagi masker sama tote bag ya, untuk masyarakat yang membutuhkan. Dan pas satu lagi di kolam itu enggak mau. Alhamdulillah. Hari ini kita ya. Kita naik. Kita kita akses bagi-bagi masker kemitraan-kemitraan teman-teman Bandung sehat. Bandung juara. Masker aman. Bukain, pasangin Novi. Pasangin Novi. Terima kasih. Saya dikasihnya dipakai, tapi yang dipakai disusul. Iya. Dipakai emang. Ya, sehat. Nah, bisa ini balanya, nah, ya. Borong. Terima kasih. Ya, panam juga. Oh. Ya, terima kasih. Ya. Oke, bisa digenong. Ya. Oke. Ah, ganti pas nama. Ya, satu lagi. Terima kasih, Pak. Satu lagi. Ah, ini Mang. Ini Bu Haji ini kena ini. Kenapa, Bu Haji ini? Oh, Bang. Cuma satu maskernya, cuma satu. Ada dua. Pokoknya harus selalu pakai masker ya, Mang ya. Enggak boleh enggak pakai masker ya saat ini ya. Masjid ya. Kalau Mang nggak pakai masker, saya nggak mau beli nih. Ya. Nah, ini ada maskernya nih. Nah, ini ada maskernya, pakai. Sekarang pakai. Geser dong. Nah, gitu enak Bang, atau ngomong. Bang nggak ngomong, saya nggak peka Bang. Masa harus ini? Pede-pede terus itu. Ya, sekarang ini pakai ya. Kita minta ganti ya, maskernya ya. Jangan sampai nggak pakai masker ibu. Ini tote-nya untuk belanja ngurangin plastik. Ini dipakai. Ibu juga pakai. Pakai. Ambil. Pakai. Ya Bu ya, kemana keluar rumah harus pakai masker. Ya, ya. Jangan dianggap sepele. Ya, ya, makasih Pak. Pak, pakai masker ya. Ya, Pak. Ya, ini. Ini sini, ini. Meskipun duduk di luar rumah, pakai masker ya Pak ya. Dirapiin sama bapak sendiri. Nah,
Bapak tuh ngambil masker. Ini kan ada masker mahal. Jadi saya boleh-boleh aja. Nah, ini cari-cari masker yang jualan. Ya pakai, tapi lagi nggak goreng kan panas. Jadi biar makanannya nggak terpercik ini segala macam harus tuh. Jadi kalau dianggap sepele situasi ini masih dalam pandemi, ya. Emang dipakai masker cuma barusan lagi nggak goreng ada panas dibuka. Ya harus pakai tuh, ya. Bahaya ini apalagi khususnya orang-orang yang di atas usia yang sudah ini sangat rentan imunnya. Jangan lupa ya sekarang ya. Itu buat kesehatan ibu sendiri dan orang lain. Tenang. Rapi. Silakan Bu dipakai ini buat belanja. Kebalik Bu. Kebaliknya. Iya. Ya Bu ya. Kami ya. Harus dalam. Ya gitu ya. Makasih Bu. Sama-sama. Ya. Nah, masker itu bukan dipakai di saku. Masker harus Pak. Abang pakai masker dulu, pakaiin dia maskernya. Saya nggak bawa. Nah, sekarang. Kalau mau itu Pak, itu kan nggak turun. Ada dua juga sama warga kena. Yang maskernya di saku nggak usah dikasih. Saya malu. Pakai masker. Yang lepas. Sama kalau keluar rumah. Pakai masker. Siap. Ya, siap. Buat belanja. Kita nggak pakai masker. Jadi maskernya dipakai di rumah gitu. Ya kan ya, ingat ya harus pakai masker nih. Saat ini masih cukup ini pandemiknya. Ya. Nah, tapi harus dipakai. Ya. Supaya orang lain tuh enggak bahaya, kamu terjaga kesehatannya ya. Nah, kalau maskernya ada, saya minta ada lagi kerja. Kerja harus dipakai maskernya. Keluar rumah harus pakai masker. Ya. Jangan dianggap sepele. Sekarang situasinya masih seperti ini. Untuk kesehatan kita juga orang lain. Ya. Sekarang akan pakai dulu. Pakai maskernya sekarang. Ya. Nah, belanjaannya bisa masukin sini. Nah, banyaknya masukin sini. Ya. Jadi nggak pakai kantong plastik lagi. Iya. Satu lagi. Ya. Aduh, bagus kan? Ya. Makasih ya Pak. Sama. Terus pakai masker keluar rumah. Siap. Gak boleh nggak pakai masker. Saya pakai dulu. Ya. Jadi harus menjadikan pedoman. Ayo. Biar terjaga kesehatannya. Ya. Ya. Saya harus pakai masker ya. Kalau nggak dikasih masker, bilang sama mama. Kita masker ya. Ini. Harus pakai masker ya. Pak, sekarang ke Pak.
Hargan. Ibu, udah apa-apa, Bu. Udah lari, Bu. Jangan lari. Kami dari masker, Bapak. Ibu, kanya. Ibu. Mantap. Nahun. Ini satu lagi, Pak. Oh, ini, Bu. Oh, si Ibu belum pakai masker ya. Ini ya. Pakai masker nih ya. Langsung, semuanya membagi. Semuanya membagi yang nggak pakai masker, bagi. Ayo, jangan dobel-dobel. Suruh pakai, itu udah pakai masker. Bagi itu anak kecil, dipasangin. Ya, semuanya. Langsung dibuka, dipakai maskernya. Jangan bergerak. Dibuka pakai maskernya. Dibuka pakai maskernya. Dibuka langsung. Dibuka pakai langsung. Saya tunggu dibuka pakai langsung. Biasakan keluar rumah pakai masker. Handbag. Hah? Handbag. Biasakan. Dipakai dulu, saya pengen lihat. Siapa tangannya kosong? Jadi sore ini kita selesai membagikan masker juga tote bag untuk masyarakat di Kosambi, Kota Bandung. Mudah-mudahan kegiatan tersebut, Baksos ini bisa terus berkelanjutan, bermanfaat bagi masyarakat, dan ini bisa menjadikan masyarakat bisa ingat kembali bahwa situasi pandemik ini saat ini tetap harus kita antisipasi dan kita lawan bersama agar kita semua tetap terhindar dari wabah COVID-19 tersebut. Terima kasih.